Pemirsa, selain mencuri perhatian dan simpati rakyat jelang pertarungan di Pilkada Serentak 2018, salah satu Cagup Papua, John Wempi, meminta restu orang tua agar sukses dalam Pilkada Papua 2018 mendatang. Maju sebagai calon gubernur Papua berpasangan dengan Habel Melkias Suae, disadari John Wempi tidak akan berhasil tanpa restu orang tua. Meski mendapat dukungan besar dari berbagai kalangan, restu orang tua menjadi sangat penting bagi seorang anak untuk melangkah menuju kesuksesan. Inilah yang dilakukan John Wempi di Hari Perempuan Sedunia. Calon gubernur yang mendapat dukungan penuh dari Partai Perindo ini meminta restu orang tuanya, Mama Hokolue Aso, untuk bertarung pada Pilkada Serentak Juni 2018 mendatang. Menggunakan bahasa suku Hubula yang mendiami Lembah Paliang, Kabupaten Jayawijaya, Mama Hokolue Aso berpesan agar memperhatikan kesejahteraan terutama pendidikan masyarakat Papua. Saya ingin memberikan penghargaan yang besar kepada perempuan-perempuan Papua, khususnya mama saya yang telah melahirkan saya, begitu ya. Karena tanpa mama mungkin saya belum bisa ada di sini, begitu. Dukungan Partai Perindo diberikan kepada John Wempi tidak hanya karena elektabilitasnya yang tinggi. Partai besutan Haritanu Sudibyo ini menilai calon nomor urut satu ini memiliki perhatian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di tanah kelahirannya, Papua. Tim iNews melaporkan.